Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, sidang sholat tarawih yang Allah muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-18, malam ke-18. Kemarin berarti malam ke-17. Malam ke-17, masyarakat muslim mengenal sebagai hari Nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Bapak Ibu, sidang sholat tarawih yang Allah muliakan. Kita seringkali mendengar kata takwa dari ajengan, kiai, khotib. Minimalnya ini kalau setiap sholat Jumat kita dengarkan khotib menyampaikan pesan takwa. Pesan takwa yang khotib sampaikan itu adalah sebagai rukun dari sholat Jumat. Kita selalu mendengar kalimat yang, ayat yang dibacakannya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi khotib wajib menyampaikan pesan takwa ini, mengajak kepada jamaahnya agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa adalah kalimat yang sangat singkat, sederhana, tapi sesungguhnya adalah maknanya sangat luar biasa. Ada kalanya kita cukup mendengar kata takwa itu tanpa lebih untuk mendalaminya. Ini sebetulnya problem. Karena takwa itu sendiri adalah tujuan daripada kita juga melaksanakan, menunaikan kewajiban ibadah puasa pada bulan ini. Sebagaimana Allah yang perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang beriman itu diperintahkan, diwajibkan untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Sebagaimana ternyata perintah saum Ramadan ini dilaksanakan oleh orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa kata Allah? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu arti takwa? Kita selalu mendengarnya kata takwa. Secara bahasa, makna dari kata takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nahwahi. Artinya menjalankan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Mari kita dalami kata takwa. Kata takwa itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sangat jelas sekali. Kita kenal surat Al-Baqarah dan pasti di awal-awal ayat kita semua hafal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Di ayat berikutnya, ayat yang ketiga, Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang-orang yang bertakwa itu yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib
Bila waibi wayukimu nas sholat, yang menegakkan, yang menunaikan, yang melaksanakan sholat. Wa mimma rozaknahum yungfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sebahagiaan, sebagian. Kalau bicara matematika, sebagian itu biasanya 50% ya Pak. Separoh, sebagian itu. Tapi kemudian fikih menjelaskan kalau zakat 2,5%, ada yang 10% zakat dan lain sebagainya. Itu fikih yang menjelaskan. Kemudian di dalam ayat berikutnya, waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi orang yang bertakwa itu diantaranya adalah mereka yang beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu. Itu maksudnya kepada Muhammad. Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi ini dua ayat ini adalah rangkuman dari rukun iman. Betul ya? Itu rukun iman. Rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat, malaikat-malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab. 4, iman kepada para nabi. 5, iman kepada hari akhir. Dan 6, iman kepada qada dan qadar. Nah, ini pelajaran kita waktu di waktu kecil tentang rukun iman. Hadirin sidang sholat tarawih yang Allah muliakan, ada penjelasan lain dari sahabat Nabi Sayyidina Ali tentang kata takwa. Kata takwa itu mudah diingat, namun sesungguhnya sangat susah sekali dicerna. Penjelasan Sayyidina Ali ini akan memberikan gambaran kepada kita apa itu takwa. Ada 4 hal yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali tentang makna takwa ini. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil. Artinya bahwa takwa itu akan menjadikan seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, takut. Takut melanggar berbagai aturan dan ketentuannya, sehingga apapun yang diperbuatnya selalu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Itu adalah al-khaufu minal jalil yang pertama kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali menjelaskan takwa yang kedua adalah wal amalu bitansil. Artinya bahwa takwa akan menjadikan seseorang melakukan tindakan amal baik yang berdasarkan pada Al-Qur'an yang diturunkan. At-tanzil sebagai pedoman hidup dan dasar bersyariat kita. Itu yang kedua, wal amalu bitansil. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali menjelaskan arti takwa, makna takwa adalah al-qona'atu bil khalil. Bil khalil, yaitu orang yang bertakwa akan selalu merasa cukup dengan rizki yang sedikit. Sesungguhnya orang yang memiliki rizki yang sedikit dan merasa cukup dengan rizki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bagi muslim yang kaya raya yang bertakwa, terkait dengan rizki ini, tentu jika melakukan sesuatu yang baik dengan hartanya itu lebih baik. Kemudian yang keempat, kata Sayyidina Ali, makna takwa adalah al-istidadu li yaumi rakhil. Artinya
bersiap-siap menghadapi hari perpindahan. Perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Jadi kita semua ini, Bapak Ibu semuanya, sidang salat tarawih yang Allah muliakan. Jika kita menginginkan hari akhirat yang lebih baik, jika kita menginginkan surganya Allah kelak, kita harus melalui pintu kematian dari dunia. Jadi tidak perlu ditakuti berlebihan, karena itu adalah tahapan yang memang kita harus lalui. Bagaimana agar rasa takut ini terkikis, terminimalisir dari diri kita? Yaitu caranya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengenal Allah, kalau kita mengenal Zat yang menciptakan diri kita, maka sesungguhnya kita akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua tidak lebih adalah hamba-hamba Allah, atau secara ekstrimnya adalah budak-budaknya Allah, yang kita harus tulus, yang kita harus ikhlas apapun yang telah dilakukan Allah kepada kita semua. Makin kita mengenal dekat kepada Allah, maka kita akan makin bertakwa kepada Allah. Mahabbatullah, mencintai Allah, adalah lebih dari segalanya. Dengan kita mengenal Allah, maka kita insya Allah tidak akan pernah takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Bapak Ibu sidang salat tarawih yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 menjelaskan bahwa kematian adalah sebagai takdir manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ternyata baik dan buruk adalah media yang Allah berikan kepada kita semua sebagai cobaan, sebagai ujian. Apakah kemudian dengan fasilitas media kebaikan dan keburukan yang Allah berikan kepada kita akan mendekatkan diri kepada Allah, ataukah sebaliknya? Ini yang kemudian disebut bahwa ini adalah ujian bagi kita semua. Hadirin, kemudian ternyata orang-orang yang mengingat kematian dirinya kelak, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah manusia yang paling cerdas di dunia ini. Kata Rasulullah menjelaskan ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang yang beriman yang paling cerdas? Kemudian beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian, itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu tidak sekedar mereka berwawasan yang luar biasa tentang pengetahuan, tetapi kata Rasulullah, ternyata orang cerdas adalah orang yang banyak-banyak mengingat kematiannya kelak. Karena ternyata dengan sering kita memikirkan kematiannya, maka tentunya kita akan mempersiapkan diri menjelang kematian itu untuk alam akhirat kita. Karena proses kematian adalah proses sesaat yang kita akan berpindah kepada alam berikutnya, yaitu di alam kubur, alam barzah, alam akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.